Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yungaji, kita semuanya kenal dengan berbagai hidangan yang begitu lezat ketika bulan Ramadan. Mulai dari kolak, pisang ijo, palu butung, es cincau, es buah, dan mungkin es dawet. Lezat kan? Apalagi kita nikmati dengan sahabat kita, dengan keluarga kita. Tetapi dari kesemuanya itu, ada satu hal yang begitu menarik dari semua hidangan itu. Yaitu satu unsur yang sama dari semuanya. Yaitu satu bahan yang membuat semuanya menjadi gurih sekali, menjadi lezat sekali. Tidak lain dan tidak bukan adalah santan. Ada apa dengan santan? Mari kita lihat. Kalau kita perhatikan, santan ini memberikan satu pelajaran yang begitu luar biasa kalau kita mau merenung sedikit tentang proses terjadinya santan. Kita lihat, yang pertama, santan itu dipetik dari pohon kelapa yang tinggi sekali, tentunya belum berbentuk santan, tapi kelapa. Dipetik kemudian dijatuhkan ke tanah, ke bumi, bisa terbentur dengan tanah, maupun bahkan mungkin dengan batu. Tidak cukup itu. Setelah jatuh, dia kemudian dikupas. Dikupas. Kulitnya, tubuhnya bertemu dengan benda yang sangat tajam. Setelah dikupas, apakah selesai? Tidak. Dia masih dipecah. Masih dipecah. Setelah dipecah, apakah langsung keluar santan? Tidak. Dia harus dicongkel. Bahkan dia kemudian harus diparut bertemu dengan benda-benda yang sangat tajam. Setelah diparut, barulah kemudian diperas. Lahirlah santan. Sebuah proses yang kalau kita amati, kita renungkan, memberi sebuah pelajaran. Bahwa kalau kita mau menjadi manusia yang dirindukan banyak orang, seperti halnya santan yang bisa membuat masakan-masakan lain menjadi gurih, kita sebagai manusia bisa menjadi manusia yang membuat orang-orang itu merindukan kita karena mungkin kebaikan kita, kemanfaatan kita, peran kita dalam hidup mereka. Maka kita harus melalui proses demi proses yang bisa jadi itu menyakitkan. Itulah yang disebut sebagai ujian. Luar biasa. Artinya, ujian itu adalah sebuah keniscayaan bagi orang-orang yang pengin naik levelnya. Ujian adalah cara Allah untuk menaikkan level kita. Seperti apa yang disampaikan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan hanya dengan mengatakan, aku beriman, kemudian tanpa diuji? Sebuah kaitan yang begitu indah antara ujian dengan keimanan. Artinya, kalau memang ya kita ingin dianggap sebagai manusia yang bisa mencapai satu level kemuliaan di hadapan Allah, maka ujian adalah salah satu, bahkan mungkin ujian merupakan sebuah keniscayaan, tangga-tangga untuk mencapai level kemuliaan itu. Maka, mari kita lihat. Remaja hari ini, mohon maaf sekali, banyak yang tidak mau melewati ujian itu. Artinya, mental-mental instan itu begitu bergentayangan di dunia remaja saat ini. Sukses, pengennya instan. Kaya, pengen instan. Bahagia, pengen instan. Pengen punya istri yang cantik, solehah, kaya raya, ya kan? Pinter masak gitu ya. Pokoknya yang ideal. Tetapi, sedikit yang kemudian berjuang untuk memantaskan diri. Pengen suami yang soleh, gagah, ganteng, anak tunggal, warisannya banyak gitu ya. Ya. Pinter jadi imam gitu ya. Tetapi kemudian tidak banyak seorang muslimah, seorang wanita yang kemudian berjuang untuk memantaskan diri mereka, mencoba untuk menghadapi setiap ujian, perintah-perintah Allah yang seolah-olah, serasa seolah, kok ini berat ya? Kok ini berat ya? Seolah-olah begitu gitu ya. Padahal ketika kemudian keimanan kita sudah kuat, maka insya Allah ujian itu terasa nikmat. Karena kita selalu berpikir bahwa ujian adalah cara Allah untuk menaikkan level kita. Kalau level kita sudah naik, maka insya Allah
apa yang kita minta kepada Allah, Allah akan berikan. Jangankan istri, jangankan suami yang soleh, insya Allah surga pun akan Allah berikan. Maka sahabat yang ngaji, semoga kita bisa menikmati ujian, kita berpikir positif tentang ujian dari Allah, karena itu adalah cara Allah untuk menaikkan level kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.